Seekor beruang madu yang diperkirakan berusia 5 hingga 7 tahun berjenis kelamin betina ditemukan dalam kondisi terjerat di lahan yang dibuka oleh warga. Beruang tersebut terjerat tali nilon di bagian kaki sebelah kanan. Lokasinya berada di Dusun Kampung Baru, Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu pada Sabtu lalu. Mendapat laporan adanya beruang yang terjerat, tim Balai Besar Sumber Konservasi Daya Alam BBKSDA Riau langsung menuju lokasi di hari yang sama dan berkoordinasi langsung dengan Balai Taman Nasional Bukit 30 yang selanjutnya melakukan evakuasi dan pemeriksaan medis. Senin siang, Kabag TU Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Hartono membenarkan informasi tersebut. Menurutnya setelah dilakukan pengecekan oleh tim medis, kondisi beruang dalam keadaan yang baik. Untuk itu beruang tersebut segera dilepas liarkan guna menjaga kelestariannya di dalam hutan. Bahwa beruang dalam kondisi sehat, dalam kondisi aman, walaupun ternyata bahwa beruang tersebut sebelumnya pernah terjerat karena kaki kiri depan itu sudah mengalami cacat. Akan tetapi, alhamdulillah sekali lagi beruang dalam kondisi sehat dan kami berdasarkan rekomendasi dari kawan-kawan tim medis bahwa beruang siap untuk dilepas liarkan. Lokasi pelepas liaran beruang madu tersebut berada di kawasan Taman Nasional Bukit 30 di Kabupaten Indragiri Hulu. Sementara itu, BBKSDA Riau mengimbau masyarakat untuk tidak memasang jerat di area perkebunan maupun hutan karena dapat membahayakan satwa liar yang dilindungi. Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara, mewartakan.